Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adawna rahimahum fi darin amin. Wa hazar aidan, dan hati-hatilah pula minal hayati tabi'i, daripada makhluk minal hayati tabi'i, dari makhluk yang sifatnya tabi'i. Fa innahu, maka sesungguhnya dia itu ma'dudun min jumlatil kibri indal qawmi, terhitung termasuk daripada sombong menurut kaum sufi. Waqad asyara sayyidi Umar bin Farid, sungguh mengisyaratkan oleh tuanku Umar bin Farid rahimallahu taala ilaihi bi qaulihi, kepadanya dengan perkataannya, tamassak bi azyalin hawa wa khla'il haya wa khalli sabilan nasikina wa injallu, berpegang teguhlah kamu dengan buntut-buntut hawa nafsu, dan tanggalkanlah olehmu akan malu dan menyusuplah kamu kepada jalan-jalan ahli ibadah, sekalipun mereka orang-orang yang mulia. Wahwa, dan dia itu ilhaya'u, malu at-tabi'i, yang bangsa tabiat adalah ayastahiyya syakhsu, seseorang malu ayatulallah ta'ala birabbi sawti, bahwa dia berzikir kepada Allah ta'ala dengan mengangkat suara. Jadi kalau dia angkat suara, zikirin malu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dia malu. Ada yang lebih parah lagi, bukan malu, dikatain zikir keras-keras. Dijelekan lagi tuh. Ini namanya malu tabiat jelek. Malu tabiat bihadratin nasi, dengan hadir manusia. Memang ada orang yang kayak begitu. Jadi kalau dia zikir keras begitu, dia malu. Dia takut ntar pengikutnya pada tinggalin dia. Itu malu yang jelek. Wa aksaru man yatruku zalika bi'adratin nasi ashabul anfusi. Dan paling banyak orang yang meninggalkan demikian itu di hadirnya orang-orang adalah para pemilik hawa nafsu. Ini para pemilik hawa nafsu, biasanya ini banyak nafsunya. Kalkudati, seperti para hakim. Wal mubashirina, para pembawa kabar gembira. Wasyuyuh, artinya bisa syekh, bisa juga para ketua, para pemimpin, bisa artinya juga orang tua. Kita artikan di sini para ketua ya. Para ketua, wanakwim, dan seumpama mereka. Fa idza kullifa ahaduhum, maka apabila telah ditaklifkan kepada salah seorang mereka ayyazkurullaha ta'ala, untuk zikir kepada Allah ta'ala bi adratin nasi, dengan hadirnya banyak orang, hasuna indahu khajalun, hasil di sisinya rasa malu. Kalau zikir malu,
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Malu. Ada benar tuh malu. Dia menganggap tuh zikir salah. Dia menganggap zikir itu pelan aja, jangan keras-keras. Itu kan wajar keras-keras segitu, kecuali yang kerasnya ini kan masih batas wajar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Enak banget zikir. Ada ilmunya, enggak sembarang kita zikir. Ada dalam kitab Kifayatul Adzkiyah wa Minhajul Asfiyah. Itu dijelaskan juga di situ. Dari awal kita tarik tuh zikirnya dari pusat, pusar gitu, tarik. La sampai ke ubun-ubun sini. Ila sampai susuk dua jari di bawah susuk kanan kita. Illallah sampai di sini dua jari susuk kiri kita. Nah, ini ada keterangannya di dalam kitab Kifayatul Adzkiyah wa Minhajul Asfiyah. Makanya orang yang baca kitab Kifayatul Adzkiyah wa Minhajul Asfiyah, kalau dia bukan orang tarekat enggak bisa itu. Kalau kiainya enggak belajar tarekat untuk menjelaskan itu enggak bisa. Apa maksudnya itu? Ya. Saya juga begitu dulu, sebelum masuk tarekat belum paham. Ah, maksudnya ketika Anda masuk tarekat belajar yang ngerti. Jadi thariqah itu ilmu yang mulia. Kalau ada yang salah, personnya, orangnya yang salah, bukan ilmunya. Jadi jangan kita salahin ilmunya, personnya. Ada orang ngaku tasawuf, dibilang begini dalam ceramahnya. Saya sangat tidak setuju sekali. Hei para profesor, katanya gitu. Jangan pakai fikih, langsung aja tasawuf. Wah, gila. Salah benar ini mah. Salah, bukan begitu. Mesti melalui jalur fikih dulu, fikih baru tasawuf. Itu ada penganut tarekat begitu. Ah, itu orangnya, bukan tarekatnya. Persennya, bahasanya kok oknum ya. Oknum. Dikatakan kullu sufi sufiyyin faqihun, setiap sufi itu faqih. Jadi setiap sufi itu faqih. Kenapa? Karena pengen sufi melalui fikih dulu. Kalau ada orang sufi aja enggak melalui fikih, ah ini sesat, bisa. Bisa sesat nanti. Bisa apa aja dibolehin nama dia. Ya, zikir begitu tuh. Masya Allah nikmat. Ya, dari pusar tarik ke atas sampai ke ubun-ubun. La sampai sini. Ubun-ubun. Ila sampai susuk kanan dua jari bawah susuk kanan. La ilaha illallah sampai susuk kiri bawah dua jari. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masya Allah. Asik banget. Asik banget, Pak.
Masya Allah, nikmat. Andai kata tidak dibatasi oleh waktu, waduh nggak inget zikir itu, udah nggak inget waktu, udah zikir aja. La ilaha illallah. Mu'alim Syafi'i Hazami pernah beliau ya seperti apa, kehilangan kontrol satu hatku dalam bahasa sufinya mah itu. Orang-orang pada berhenti zikirnya, beliau zikir terus. Innallah, innallah. Sampai 2 jam, ada satu riwayat mengatakan sampai 2 jam. Beliau enggak sadar akan perbuatannya itu. Subhanallah. Saking nikmatnya. Kalau udah baca kitab Kifayatul Adzkiyah, memang sayang orang kita yang ngajarin bukan orang tarekat, bukan orang tasawuf, jadi kurang paham maksudnya apa itu, bagaimana itu. Ya. Itu begitu zikirnya, enak, nikmat, nikmat sekali, Masya Allah. Itu namanya zikir jahar. Kata guru saya aja, salah satu guru saya, beliau bukan tarekat, ada salah satu guru saya, beliau mengatakan orang ilmu enggak zikir itu belum cukup. Itu bukan orang tarekat. Bagaimana orang tarekat? Waduh, kencangan lagi tentang masalah zikir. Nikmat. Jadi kalau zikir itu untuk hati. Nah, kalau ilmu untuk otak itu. Ada keseimbangan antara hati dengan otak, akan melahirkan kesejukan, keindahan, kenikmatan. Di Jakarta itu torekoh tidak tampak, bahkan dibenci oleh sebagian orang. Kenapa? Nah, ini nih yang sekarang sedang dibicarakan. Masalah nasab. Di sini ada keterkaitannya. Masya Allah, luar biasa. Cuma saya nggak buka di sini, nggak enak. Masya Allah, di sini saya baru paham. Kenapa thariqah tidak ada dikenal. Ya, baru-baru aja dikenal. Iya. Dulu-dulu kenapa Toriko tidak dikenal banyak di Jakarta? Saya baru paham sekarang. Masya Allah. Tapi untuk jelasin di sini saya nggak enak. Kalau pribadi saya akan kasih jawaban. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Jadi masalah nasab saya banyak yang saya paham. Kata orang bukan ilmiah, kalau kata saya itu ilmiah. Kenapa? Karena saya nggak paham. Oh, gitu rupanya, Masya Allah. Itu namanya ilmu manuskrip. Itu di UIN ada itu. Memang, ya, ilmu itu sangat jarang. Di UIN sendiri sangat sedikit. Di UIN sendiri sangat sedikit. Ada pakarnya, waktu itu saya masih kuliah, namanya Profesor Dr. Oman Fathur Rahman. Beliau itu bidangnya itu. Dulu waktu itu saya masih kuliah, beliau masih masih muda. Cuma yang masuk cuma beberapa orang aja. Memang sedikit di gandrungnya. Sekarang ya, timbul seperti ini, Masya Allah. Sangat manfaat sekali memang ilmu itu. Itu ilmu, Pak. Ilmu, benar-benar ilmu. Ya, Masya Allah. Ya, kita, ya, masalah ini, kita jangan belain satu yang dua kubu itu, ya. Ada duanya zuriya semua, ya. Jadi kita liatin aja. Kita ambil hikmahnya aja daripada keduanya. Ya. Kita jadi penonton aja. Takut salah nanti, ya. Kita liatin aja.
kita minta petunjuk sama Allah. Jangan salahkan daripada salah satu kelompok itu, takut nanti kita yang dosa. Karena dua-duanya punya dalil, dua-duanya punya manuskrip. Jadi ingat, kalau kita dulu pernah dijajah oleh Belanda, Belanda itu jahat sekali. Banyak merubah-merubah sejarah-sejarah. Demi apa? Demi untuk melancarkan jajahannya. Politik adu domba. Dahsyat sekali. Ka'annahu irtakaba maksiatan, seakan-akan dia melakukan maksiat. Jadi seakan-akan dia zikir keras melakukan maksiat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini yang zikir begini Pak, alat torekot. Oh, kalau di Jawa banyak, di Banten tuh banyak. Oke. Iya, Kedim Jati di Dusun Aba Uci itu beliau torekot itu. Torekot Qadiriyah Naqsabandiyah. Jurusannya Syekh Abdul Karim. Kalau saya ngambilnya torekotnya ke Aba Anu. Iya. Tapi nanti mentoknya sama. Ke atas juga, ke atasnya sama. Oh, Jakarta enggak kenal torekot. Bahkan ada yang musuhin. Karena ada satu faktor yang sangat luar biasa sekali. Itu ikut campur Belanda. Ya. Karena dulu yang banyak memberontak itu adalah terhadap Belanda, orang-orang torekoh. Kuat orang torekoh itu. Kalau kata gurunya serang, serang. Luar biasa itu. Pemislu haulai yajibu alaihim azikru. Maka orang yang seperti ini itu wajib atas mereka berzikir. Wajib tuh orang model kayak begitu. Birob issauti, dengan mengangkat suara. Lima kerasin hatta yakhruju anil kibri, sehingga mereka dapat keluar dari sifat sombong. Jadi orang yang punya sifat-sifat yang jelek di hatinya, banyakin zikir obatnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak ada lagi Pak, enggak ada lagi zikir. Obat yang paling hebat untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit yang buruk, enggak ada lagi yang paling hebat. Yang ada yang banyak, ada yang lain ada. Cuma yang paling hebat enggak ada lagi kecuali bikasriti zikrillah, dengan banyak zikir kepada Allah. Obatnya. Makanya santri di rumah itu, ya, saya kasih resep itu, resep zikir. Jadi bukan hanya ilmu aja, tapi juga saya kasih resep zikir dan dikonsumsi. Nah, orang ada yang ngomong, kenapa dari Al Isra, kalau dari habis pulang Al Isra bening mukanya katanya. Pulang lagi geseng lagi, hitam lagi. Itu beneran Pak. Dia ngomong begitu. Masya Allah. Datang lagi ke Al Isra bening lagi, pulang lagi hitam lagi. Begitu Kang Arifin ya. Walaupun rumahnya sama-sama di Jakarta, walaupun. Saya pernah memikirkan kata-kata itu. Saya pernah memikirkan, lalu saya lihat apa yang dari Jawa ke sini aja atau dari orang Jakarta juga. Ternyata Masya Allah Tabarakallah orang Jakarta juga. Ketika dia ya pulang, ya warna kulitnya berubah, tiga kali salah berubah lagi.
hemat saya itu di antara pengaruhnya adalah zikir. Ya, air juga sangat pengaruh. Apalagi air yang dizikirkan, Masya Allah, air yang dizikirkan. Wa kana sayyidi, dan adalah tuanku Muhammadun rahimahullahu taala ya'muru ashhabahu, beliau pernah memerintahkan para sahabatnya. Ya, ya'muru fi'il mudhari karena didahului dengan kana, ya. Jadi pernah mereka pernah beliau memerintahkan para sahabatnya bi rafi'is sauti bi dzikri, dengan mengangkat suara dengan zikir fil aswaqi, di pasar-pasar, wa syawari'i, di jalan-jalan, wal mawadi'il khilbatil mahjurati, dan di tempat-tempat di tempat-tempat reruntuhan yang sudah tidak terpakai lagi. Zikir di pasar, di jalan, di tempat reruntuhan, berarti apa, udah enggak ada orang gitu ya. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, Masya Allah, nikmat sekali. Nikmat sekali. Kenapa kok kita terasa nikmat setiap, ya, setiap badan kita ini, badan kita ada yang sifatnya zahir, ya, ada yang sifatnya ruhani. Yang sifatnya zahir itu perlu makanan, makannya adalah nasi, ya, kue-kue, buah-buah, makanannya itu nikmat. Yang makin enak makanannya, makin enak rasanya. Iya. Terigu digoreng kalah sama Pizza Hut. Ya. Masya Allah, nambah mulu Pizza Hut. Beda tuh. Jadi semakin enak makanannya, semakin enak menyantapnya. Begitu pula makanan ruhani, semakin enak, ya, hidangannya semakin enak rasanya. Zikir la ilaha illallah adalah abdul zikri la ilaha illallah. Semakin abdul semakin enak, semakin abdul semakin enak. Begitu, semakin abdul semakin enak. Ruhani kita itu merasa nikmat. Jadi ruhani kita merasa nikmat. Masya Allah. Asik banget. Apalagi rame-rame. Suaranya bareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu berasa sekali. Nikmatnya berasa sekali. Walaupun tadi ada orang yang merasa berdosa. Itu tuh. Lagi zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah, dia zikir kayak berbuat dosa. Nah, orang yang begitu itu mesti zikir biar banyak. Wa yaqulu, dan beliau berkata, uzkuru, zikirlah kamu kepada Allah Ta'ala fi hazil amakini, pada ini tempat, hatta sehingga tashhada, engkau bersaksi lakum kepada kamu yaumal kiamat, sampai pada hari kiamat nanti. Watah, ya. Watah rukunna Musa taba'in nafsi. Ya. Sampai kamu dan kamu merobek. Ya. Jaring. Ya. Jaring jati diri, ya, namus tuh, sampai kamu merobek jaring jati diri hawa nafsu. Jadi sampai apa, nafsunya ini runtuh, robek. Fa innakum, karena sesungguhnya kamu fi ijabi ma lam tukhriku. Karena sesungguhnya kamu masih di dalam hijab semasa kamu belum merobeknya. Semasa belum kamu merobeknya.
malam takhruquhu, semasa kamu belum merobeknya. Jadi kalau kita belum robek, kita masih berada di dalamnya. Makanya zikir terus. Nah, jadi zikir itu untuk merobek. Namus tab'in nafsi, ya. Untuk merobek itu. Untuk merobek jaring jati diri kita, jaring hawa nafsu jati diri kita. Zikir itu untuk merobek itu. Jadi kalau kita belum sampai merobek, kita masih di dalam. Dulu saya sebelum masuk toreko itu yang namanya sembahyang sunat malasnya luar biasa. Sembahyang qobliyah ba'diyah itu ya Allah. Sampai itu heran-heran, ngapa malas banget ya sembahyang ini. Sembahyang sih Pak tetap, tapi dipaksa. Sembahyang tetap saya, tapi dipaksa. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur dan seterusnya. Dipaksa. Kan beda, kita ibadah dipaksa sama enggak dipaksa. Setelah saya masuk tarekat, Masya Allah, Allah kasih, Alhamdulillah. Itu meninggalin sholat enggak enak. Walaupun lagi capek dari mana-mana gitu, udah bercita-cita ntar di rumah sembahyangnya 2 rakaat aja dah. Lagi capek, Allah juga ngerti. Tapi ketika lagi sembahyang, enggak enak ninggalin. Itu yang saya rasakan begitu. Masya Allah. Jadi tarekat ya, itu ilmu yang suci. Yang enggak benar itu adalah orangnya. Dan jangan ketika kita masuk tarekat kita katakan kita paling benar, kita paling surga, wali hanya datang dari tarekat doang. Jangan begitu. Siapapun Allah Allah pengen angkat jadi wali bisa. Dari masih bocah, anak masih kecil, Allah pengen angkat jadi wali, bisa. Kalau Allah pengen, siapa yang berani larang? Jadi jangan kita masuk tareko, kita paling suci, paling hebat. Kalau belum ditalkin, enggak ada apa-apanya, jangan begitu. Lihatlah orang lebih mulia daripada kita. Lihatlah orang lebih mulia daripada kita. Kalau toreko ini jalan yang Masya Allah bagus sekali. Jangan sembarang, tapi kita mencari guru toreko. Ada enggak syekh yang palsu? Ada. Nabi palsu ada enggak? Banyak, apalagi syekh palsu. Kiai palsu ada enggak? Oh banyak. Bukan ada doang. Nabi palsu banyak. Bagaimana kiai? Ustadz palsu banyak enggak? Apalagi Nabi palsu aja banyak. Nabi palsu. Iya, apalagi yang begitu-begitu banyak yang palsu. Nabi aja banyak dipalsuin. Urusan mereka biarin dah. Kita aja udah. Kita pokoknya ngaji aja udah, ngaji ngamalin ilmu udah selesai. Fa'lam zalika ya akhi, maka ketahui demikian itu wahai saudaraku. Wallahu a'lam bishawab.